DP-nya 0%. 0% langsung bayar cicilan angkut Bang Gil. Gitu. Jadi biar mereka nggak keliling-keliling lah, kesian mereka puter-puter. Bahkan ada yang udah SPK di tempat lain tapi nggak pada gol. Nggak pada gol. Kesian, betul. Mungkin galinya kurang kali. Mereka ya mohon maaf nih, mungkin nggak dibantu. Kalau kita kan proses, kita bantuin prosesnya sampai gol. Kasian udah keliling showroom, capek, mantau harga, cari yang termurah, tahu-taunya malah jong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channelnya Anggi Ilyas, channel yang ngebahas tentang mobil-mobil terbaru tentunya teman-teman. Dan ini ada sebuah mobil All New Xenia tipe paling terendah teman-teman, atau tipe M. Jadi kita akan review depannya, samping, belakang, sampai interiornya. Jadi teman-teman tonton terus, dan kita akan kasih simulasi kreditnya untuk tipe Xenia yang paling murah ini teman-teman, dan paling minim teman-teman. Ini adalah tipe M. Teman-teman yang belum tahu reviewnya, tonton videonya sampai habis ya. Teman-teman, kali ini saya nggak sendiri teman-teman, sama Bang Akil lagi. Kita mau bikin konten lagi tentang review All New Xenia nih Bang. Ini yang tipe M. Tipe M ini. Iya. Untuk gimana? Dari lihat sekilas untuk tipe M ini ya, Xenia ya. Looknya sih udah keren sih menurut saya, dari, Mas Anggi. Iya, look dari luarnya. Walaupun tipe M ini kalau dibilang-bilangnya sih tipe paling rendah ya, tapi menurut saya sih udah worth it lah dengan harga segitu. Dengan kalau untuk saya lihat-lihat ya, tipe M dengan tipe yang lain tuh nggak beda jauh Mas Anggi. Kalau dari lihat look dari luarnya ya, sekilas ya. Ya. Dari apanya dulu ya, kita mau lihat. Pertama nih kita lihat dari fog lampnya aja. Pertama kalau yang tipe M kan M dan X belum dapat fog lamp tuh. Tapi tipe R kan sudah ada fog lampnya. Nah, tanpa fog lamp. Tapi walaupun tanpa fog lamp dia udah ditutupi oleh cover ya, Mas Anggi. Jadi nggak bolong. Iya. Lalu dari velgnya, walaupun oh untuk lampunya, untuk lampu depannya, headlampnya dia udah pakai LED, Mas Anggi. 11-12 sama yang tipe atasnya. Walaupun kalau yang tipe R kan dia ada listnya ya Mas Anggi ya, ada list merahnya ya. Tapi kan ya nggak beda jauh lah gitu. Lalu kita geser ke bagian fender di samping. Oper ke bagian samping. Yang pertama dari velg. Untuk tipe M dia velgnya masih pakai velg kaleng. Iya, kalau tipe X dan R kan dia tipe velgnya udah velg racing, disebutnya sih racing lah ya. Iya, dilihatnya sih juga enak, tapi walaupun velg kaleng sih kalau menurut saya sih udah nggak masalah. Yang penting kan kenyamanan, bukan looking. Kalau untuk tipe X dan R kan dia udah ada lampu sennya. Kalau tipe M belum ada. Belum ada. Tipe M belum ada. Dia udah dapet talang air. Oke, kita lihat ke dalamnya. Untuk ke dalamnya dari sisi pintu lumayan bagus. Di sini ada terdapat dua cup holder, ada dua. Untuk kaca udah otomatis, dan untuk handle pintu juga lumayan bagus, udah bagus sih menurut saya. Lalu untuk di dalam dashboardnya kita mulai dari sini. Udah ada tempat AC, cup holder yang tersembunyi, ditarik, dimasukin udah bisa ada. Jadi buat naro-naro botol minuman, kopi-kopi sambil berjalan kan, buat menghilang penat dalam mengendara. Lalu juga ada tempat penyimpanan di sini. Tempat penyimpanannya cukup luas menurut saya sih. Bisa naruh tempat makan di sini. Saking luasnya Mas Anggi. Lalu di sini terdapat airbag. Di tipe M dia sudah terdapat dua airbag
di sisi kiri dan di sisi setir sebelah kanan. Lalu ada head unit yang ukuran sekitar 4 inci. Lalu untuk tombol-tombol AC-nya dia udah dibilangnya sih ini udah touchscreen ya, udah pakai indikator, udah nggak pakai yang kayak kompor itu. Dia udah pakai, iya, dia puter-puter, dia udah pakai tombol-tombol dia. Belum start button, belum keyless, masih pakai kunci stop kontak. Kelemahannya situ aja sih, tapi menurut saya sih nggak masalah kalau untuk masalah kunci sih, Mas Anggi. Untuk bagian tengah cukup lega ya, Mas Anggi ya. Untuk ukuran tinggi badan saya yang 168 cm, ini masih sisa ruang kakinya masih sekitar 2 jengkal, Mas Anggi. Cukup luas ya. Untuk di atas ini ukuran tinggi badan saya 169, masih cukup lah, masih tinggi jauh. Untuk nyaman sekali buat perjalanan jalan jauh, Mas Anggi. Di sini terdapat ada blower, AC yang di belakang sampai ke belakang gitu, Mas Anggi. Terdapat juga cup holder juga di sini buat naro-naro minum. Kamera kacanya sudah otomatis. Cukup bagus sih menurut saya desainnya untuk Xenia yang terbaru ini. Untuk tipe M ini udah terdapat wiper belakang. Cukup lumayan lah untuk tipe terendah ini. Walaupun di sini belum ada spoiler lampu remnya ya, Mas Anggi ya. Tapi ya stop lampnya. Tapi udah terdapat ini nih air buat wipernya. Lalu untuk ke stop lamp cukup bagus sih, Mas Anggi. Cukup elegan, kelihatan mewah. Lalu di sini ada logo Daihatsu, ada logo Xenia juga di sini. Untuk bumper belakang menurut saya sih cukup keren lah ya, Mas Anggi ya. Untuk yang Xenia terbaru ini, knalpot sudah dipasang dengan mufflernya. Lalu kita buka. Dan canggihnya lagi, sekarang untuk buka bagasi belakang gak usah perlu yang kayak ditarik gitu. Cukup pencet aja udah kebuka dia. Ini untuk bagasi. Wah, ini sungguh luas banget, Mas Anggi, bagasinya. Iya, betul sekali. 200 literan bisa lebih. Ini bangku belakang, kalau menurut saya sih cukup luas. Headrestnya ada, bangku belakang. Lalu ada terdapat aksesoris karbonet supaya barangnya tumpah-tumpah ya, Mas Anggi ya. Ini tempat toolkitnya ada di bawah sini. Lalu untuk ini ada terdapat lubang buat membuka ban serep. Kita lipat aja nih, Mas Anggi. Gak usah ya. Ya cukup menarik sih menurut saya, Mas Anggi. Dengan harga segini, Xenia tipe M ini cukup worth it lah. Walaupun harga tipe paling rendah, tapi lumayan lah, dilihatnya masih mewah. Oke teman-teman, tadi udah kita review bareng Bang Agil ya, reviewnya singkat, padat, dan jelas, yang penting-penting aja. Dan mungkin teman-teman juga udah banyak sekilas ngelihat review-review di video saya atau di YouTube channel-channel lain ya. Dan sekarang kita akan bahas promonya di tipe Xenia yang paling termurah ini, teman-teman. Ini adalah tipe M dengan apa ya, yang paling minim lah. Ini adalah dasarnya daripada Xenia yang paling minim. Untuk upgrade-annya ada tipe X, ada lagi tipe R 1300cc, dan ada lagi 1500cc. Itu juga pernah saya review juga. Dan sekarang kita akan bongkar ya promonya. Ini harganya masih berapa, Bang? 200 jutaan masih? Iya, masih harganya masih 211. 211. Iya. Ini 211 untuk OTR Jakarta. Dan itu belum dipotong diskon dong? Itu belum dipotong diskon. Nah, kalau dipotong diskon, teman-teman, ini bisa 100 jutaan. 100 jutaan. Xenia, all new Xenia, 100 jutaan. Oke, untuk tipe M ya. Tipe 100 M. Jutaan. Ya. Model-model seperti ini biasanya bisa di-upgrade lagi kan, enak. Betul. Kita modifikasi sendiri dari peleknya, kita punya
selera sendiri, lampu fog lampnya ya dimodifikasi lah, dikasih roof trail. Oke, dengan harga 100 jutaan untuk on the road Jakarta. Ini kalau simulasi kreditnya kita kasih berapa nih untuk customer setia penonton Anggilias? Kira-kira Bang Gil berapa? Gimana ya? Untuk customer tercinta dikhususkan untuk customer yang membeli produk di Otista, saya kasih DP mulai 5 juta. Iya. Sebentar. Mahalan Bang 5 juta. Waduh. Mahalan masa. Gini aja. Gimana tuh? Kita kan akhir tahun nih. Kita kasih bonus aja buat mereka gimana? Wah, boleh Bang. Boleh ya? Boleh. Enggak usah pakai DP gimana? DP 0%. Iya, enggak usah pakai DP. Bagus. Jadi teman-teman, untuk tipe yang ini promo akhir tahun udah deh, enggak usah pakai DP. Jadi teman-teman cukup langsung bayar angsurannya aja. Bener gak Bang? Bener banget Mas Anggi, langsung bayar angsuran tanpa DP udah bisa bawa mobil. DP-nya gak usah dibayar, bayar angsuran pertama langsung bawa mobil ke rumah. Oke, jadi udah bayar angsuran aja langsung. Misalkan tenornya 60 bulan ya, ya kalian udah bayar satu cicilan aja udah. Angkut, bawa. Udah, bener. Kasih murah-murah aja untuk Xenia tipe M ini lah. Biar stok kita 2022 ini biar bisa keangkut ya enggak? Khusus spesial customer penontonnya Anggilias. Jadi teman-teman nih jangan lupa screenshot aja. Nanti hubungin nomor yang ada di bawah ini nih ya. Boleh hubungin Bang Agil, boleh hubungin Anggilias. Screenshot. Mau dong yang DP tanpa DP 0% langsung bayar cicilan. Seperti itu teman-teman. Jadi promonya dahsyat. Udah kita kasih aja ke customer semua lah. Kita yang penting kita udah closing ya kan, sudah target. Kita demi memanjakan customer di akhir tahun. Iya, betul Mas Anggi. Udahlah, customer saya prioritaskan nomor 1. Oke. Betul. Tanpa DP aja saya kasih, tanpa DP udah bisa bawa mobil ke rumah. Oke. Dan dari yang tipe ini teman-teman angsurannya nih murah banget. Ini kalau teman-teman tanpa DP kita kasih berapa angsuran? Sekitar 5 jutaan per bulan. Jangan, kemahalan. Kita kasih 4 jutaan aja, sikat. Waduh, serius Mas Anggi? Serius. 4 jutaan aja? 4 jutaan aja. Wah. Tanpa DP, kurang 4 jutaan aja. Udah, sikat bawa pulang. Serius 4 jutaan tanpa DP tapi 4 jutaan? Iya. Wah, gokil sih emang. Aja. Takutnya nanti dia udah keliling showroom, udah kemana-mana, tapi nggak dapat promo yang terbaik, kesian. Mereka udah keliling showroom, jadi ya kita kasih yang terbaik gitu. Jadi biar mereka nggak keliling-keliling lah, kesian mereka puter-puter. Bahkan ada yang udah SPK di tempat lain tapi nggak pada gol, kesian. Betul, mungkin galinya kurang kali mereka ya. Mohon maaf nih, mungkin nggak dibantu. Kalau kita kan proses, kita bantuin prosesnya sampai gol. Kasian udah keliling showroom capek mantau harga, cari yang termurah, tahu-taunya malah jong. Kasihan. Betul, biaya juga udah keluar. Cek showroom sana sini, cek Google, cek YouTube. Tahu-taunya dikasih harga dan promonya enggak the best. Mana ada di dealer lain yang DP 0% tapi angsurannya 4 juta loh. Itu sungguh-sungguh menakjubkan Mas Anggi. Ya, Pak, kita bantuin karyawan mau usaha, mau ya rumah sewa ya boleh lah, PNS, guru honorer, apalagi karyawan freelance, kita bantu teman-teman sampai proses segol. Nih bawa pulang tipe M, kalian bisa upgrade sendiri, harga dan cicilannya sangat murah. Ini mobil 100 jutaan tanpa DP, angsuran 4 jutaan, bawa pulang. Nggak kehujanan, lega, bisa pulang kampung. Bisa nikmatin tahun baru teman-teman. Seperti itu. Cukup jelas sih menurut saya dari informasi Bang Anggi. Dengan DP 0% angsuran 4 juta itu ya jelas banget ya. Semua orang pasti bisa memiliki mobil dengan angsuran dan DP segitu ya. Oke teman-teman, itu promo dahsyatnya dari All New Xenia. Ini tipenya ready stock, mau warna merah, mau warna hitam, putih, silver. Pokoknya nanti hubungin aja yang ada nomor di bawah ini teman-teman. Oke, boleh ke Bang Agil, boleh ke Bang Anggilias. Pokoknya dijamin kita kasih yang the best dan yang terbaik
untuk all new seniornya. Ngabisin stok aja udah, kasih promo murah. Mau tenor 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya, monggo aja. Mau main ke dealer ini juga, monggo mau cek-cek unit Jalan Otis 3 Raya nomor 1A, Kelurahan Bidara Cina, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Oke, seperti itu aja ya. Ada lagi? Mas Agil? Cukup, itu aja Mas Anggi. Oke. Siap, kita ketemu lagi di konten dan next video ya teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan wassalamualaikum.